Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel YouTube aku kembali lagi di Simpret. Kali ini aku ingin mereview rumah Belanda buatan aku sendiri. Jadi ceritanya ini aku ingin buat skenario. Ini rumah Belanda jadul. Bahan-bahannya juga aku pilih yang sudah berlumut, kayak gitu, seperti kursi yang sudah berlumut aku pilih. Warna-warna tembok yang sudah berlumut juga. Ceritanya ini adalah rumah jadul dan warisan dari nenek moyang turunan Belanda mungkin yang ditempati oleh Sims kita yang sekarang. Sekarang aku ingin lihat dulu nih, ini aku bikin rumahnya di kota peternakan. Aku lupa nama kota peternakan di The Sims 4 itu apa ya. Mungkin kalian tahu nama daerah ini ya. Di sini banyak tetangga, jadi nggak sepi. Tetangga paling dekat juga ada. Sims aku baru pindah ke sini. Nanti next kita main ke rumah tetangga ya. Nah, seperti ini area sekelilingnya. Jalanannya itu jalan aspal, tapi jalan aspalnya cuma sampai sini aja tuh. Sedangkan kalau jalan menuju rumah-rumah, jalan setapak ini aja tuh, ya. Oke, sekarang kita mulai review rumahnya. Kita mulai dari luarnya dulu. Di luar sini gerbangnya sangat luas. Ada kotak mail, kotak surat yang aku desain sesuai dengan desain-desain jadul. Zaman dulu kan kotak surat banyak bunga-bunga seperti ini ya, batu bata gitu. Oke, sekarang kita masuk ke gerbang yang besar ini. Aku bikin di halaman rumahnya ini adalah jalan setapak juga, dan aku bikin banyak bunga-bunga, banyak bebatuan juga, tapi sedang musim dingin, jadi bunga-bunga dan bebatuannya itu agak kering gitu ya. Batunya nggak kering, tapi bunga-bunganya kering tuh, lihat. Karena ini musim dingin. Sekarang kita ke garasi dulu ya. Garasinya ada sebelah kanan. Ini garasi, ini kandang kuda, ini rumah. Sekarang kita ke garasi dulu. Di dalam garasi aku sudah menyediakan dua mobil, tapi mobilnya berbentuk modern. Karena aku belum download mobil ala-ala Belanda yang tidak ada tutupnya ya. Tidak ada atapnya kan kalau mobil Belanda itu ya. Ini pemilihan lantainya juga lantai jadul, agak gelap ya, belum dinyalahin lampunya. Temboknya juga tembok warna pastel dan banyak sirkulasi udara ala-ala rumah Belanda. Ciri khas rumah Belanda itu sirkulasi udaranya banyak banget, dan di atasnya itu biasanya tersedia jendela tanpa kaca biar sirkulasi udaranya itu good gitu ya. Karena zaman dulu belum ada AC. Jadi adem dan tinggi ya, rumah Belanda itu ciri khasnya tinggi. Di sini aku tambahkan aksesoris yang bisa cocok ditaruh di dalam garasi mobil seperti ini, keranjang-keranjang. Alat-alat seperti ini dan seperti ini. Bisa kelihatan lah ya, meskipun gelap. Next, kita ke kandang kuda. Nah, kandang kudanya ada di sebelah sana. Kandang kudanya ini lumayan besar, meskipun kandangnya kecil, tapi area untuk kudanya lumayan luas sih, menurut aku ya. Kita masuk ke kandang kuda. Kandang kudanya kecil ya, hanya ada tempat tidur satu untuk kuda saja. Lalu ventilasi udaranya ada di jendela tanpa kaca juga, tapi bisa ditutup dari luar. Nah, seperti ini. Kenapa di sini tidak ada jendela? Konon katanya, orang-orang zaman dulu itu kalau mau buka usaha atau apapun yang dia takut dicuri sama orang, maka jendela menuju jalan rayanya tidak ada, supaya orang tidak melihat ke arah jendela. Nanti kalau ada jendela di sini, sebagai contoh ya, kalau ada jendela di sini, ngelihat kuda ada di sini, wah, dicolong kudanya, dicuri kudanya gitu. Jadi jendelanya hanya ada di sini dan di sini saja. Oke, sekarang kita keluar. Nah, di area kuda ini kenapa dikasih pagar? Ini pintunya lagi terbuka ya pagarnya. Itu karena biar kudanya itu nggak masuk rumah, guys. Biar kudanya tidak BAB ke dalam rumah.
Di samping sini ada area tempat minum kuda dan tempat makan kuda. Ini ada pohon rindang banget, tapi karena musim dingin jadi pohonnya mengering seperti ini dan pada jatuh-jatuh gitu. Di area sini juga masih area kuda, tapi ini untuk latihan kuda. Tuh, latihan loncat, latihan pacu tuh di sini. Di paling pojok ada pagar lagi, tuh nyumput pagarnya garis-garis supaya kudanya nggak ke area belakang rumah. Seperti itu, guys. Sekarang kita review halaman rumahnya. Nah, di area sini ini ada untuk api unggun, bakar-bakar ikan atau marshmallow. Pemilihan kursinya pun yang berlumut ya, karena ceritanya ini rumah tua. Ini tiang-tiang rumahnya juga aku pilih yang sudah berlumut seperti ini tuh. Ceritanya ini rumah tua. Sekarang kita menuju, ada kelinci tuh, kelinci siapa ya? Kita menuju rumahnya. Di sebelum kita masuk rumah, aku mau menjelaskan dulu. Kan biasanya rumah Belanda itu banyak bunga-bunga ya, di teras rumah, di depan rumah. Setiap pagi, setiap sore kita melihat orang-orang turunan Belanda atau keluarga dari Belanda campuran Indo gitu menyiram tanaman di halaman rumah. Tuh, bunga-bunganya banyak banget dan pot-pot bunganya juga bentuknya unik-unik. Ada bunga gantung juga. Tuh, ya. Rumah Londo. Sekarang kita naik ke terasnya. Nah, di teras ini cukup luas, ya. Rumah orang Belanda itu harus punya teras yang luas dan harus ada ruang tamu di terasnya, karena hobi orang turunan Belanda itu adalah duduk-duduk di teras bersama keluarga, bersama tamu, dan melihat ke halaman luar di pagi hari atau sore hari atau siang hari. Jadi banyak banget kursi-kursi di teras rumah, dan teras rumahnya sangatlah luas. Dan ini fungsional juga, fungsinya adalah untuk cahaya panas, udara panas itu masuknya ke teras dulu sebelum masuk ke dalam rumah. Jadi rumahnya adem di dalam. Ini ada ayunan, ada kursi-kursi juga. Dan ini ruang tamunya. Ruang tamu luar ya. Dan di sini aku menyediakan nampan. Nampan ini sangat fungsional. Bisa bikin coklat, teh, kopi. Nanti kita mainin ya. Sekarang kan videonya untuk mereview rumah dulu. Home tour maksudnya. Home tour dan room tour rumah. Nanti kita mainin ya. Aku akan buktikan bahwa ini bisa berfungsi, bisa bikin minuman di sini. Oh my god, ada Shopee. Bisa bikin minuman di sini. Gak apa-apa ya guys, ada iklan dikit. Handphone aku bunyi soalnya. Sekarang kita masuk ke area rumahnya. Tok tok tok, assalamualaikum. Nah ini dia, gelap banget rumahnya ya. Belum aku nyalahin. Kayaknya kan aku nyalahin dulu deh sebentar ya. Tara, ini dia bentukan ruang tamunya seperti ini. Lantainya, temboknya, semua aksesorisnya aku pilih ala-ala jadul banget. Di sebelah kiri sini, kita mulai dari sebelah kiri ya. Ada lilin, persiapan mati lampu. Ada vas bunga, ada meja jadul. Ada juga vas bunga untuk menaruh alat-alat, benda-benda random. Dan banyak piala di sini. Lalu sebelah kanan, ini ada vas bunga. Ada tempat gantungan kunci. Ada baju-baju untuk menggantung topi, jaket para tamu ataupun para pemilik rumah. Dan di area sini terdapat sofa-sofa yang berbeda bentuknya, kanan-kiri. Kalau kita memperhatikan ya, orang-orang zaman dulu, orang-orang kaya Indonesia zaman dulu, ataupun orang-orang Belanda Londo gitu kan, sofanya beda-beda kanan-kiri kan kebanyakan gitu ya. Tuh. Dan di sini ada toples-toples cookies untuk makan, cemilan-cemilan. Dan di sini ada nampan berwarna emas. Nampannya fungsional seperti nampan di ruang tamu depan tadi. Ini bisa bikin jus, bisa bikin koktail segala macam. Nanti kita mainin ya. Di sebelah sini terdapat pembakaran api menghangatkan ruangan, dan aku pilih bakaran yang bentuknya jadul banget. Dan di sebelah sini ada kursi untuk baca buku,
dan ada telepon fungsional loh, ini teleponnya ya, nempel di tembok. Ini bisa dipakai, nanti kita coba ya. Di sini ada vas bunga, ada jam dinding, dan ada lemari. Lemarinya masih kosong, baru aku isi tisu aja. Sekarang kita mau ke kiri dulu atau mau ke kanan dulu? Karena ini lorong semua ya, bisa nyambung ke area belakang, ke kanan, ke samping. Ini adalah Hong Leong ya, namanya Hong Leong. Tuh, kita masuk ke Hong Leong ini. Di sini terdapat lorong, lorong lurus. Ini kamar mandi, toilet. Ini kamar utama. Ini kamar kedua. Itu pintu menuju belakang, area belakang. Di lorong ini ada terdapat meja dan lampu mejanya serta lilin untuk mati lampu. Ada lukisan-lukisan. Dan kita ke kamar mandi dulu ya. Ke toilet dulu. Toiletnya seperti ini, sederhana banget. Bentuknya itu tidak terlalu jadul karena aku belum download barang-barang jadul untuk toilet. Di sini ada gantungan-gantungan handuk. Lalu kita menuju ke kamar utama. Tok tok tok. Nah, ini dia kamar utamanya. Aku berusaha memilih benda-benda yang berbentuk jadul ya. Ini dia kamarnya. Gordennya juga aku pilih yang bentuknya agak jadul dan ukiran-ukiran jadul. Di sini terdapat meja komputer menghadap ke arah sini mejanya ya. Ala-ala rumah jadul kan menghadapnya ke arah pintu gitu ya, meja komputernya. Komputernya modern banget ya, tidak jadul. Ya seperti ini bentuknya. Di samping sini ada lemari, di samping sini ada kaca untuk rias ya, untuk dandan. Di sini kaca untuk panjangnya, kaca panjangnya seperti itu. Dan lagi-lagi ada sirkulasi udara, jendela tanpa kaca ya di sini, agar sirkulasi udaranya tuh baik. Next kita ke kamar yang kedua. Ini dia kamar kedua, gordennya juga sangat jadul. Di sini ada tempat rias. Di sini ada meja, ada lemari, kursinya jadul. Dan biasanya rumah peninggalan orang tua zaman dulu pasti ada benda-benda yang ikonik gitu, kayak komputer jadul ini tuh ceritanya masih ada ya. Masih bisa difungsikan. Ini ada cermin. Sekarang kita ke lorong yang ke kanan, di bagian kanan. Kita ke ruang tamu lagi, terus kita ke lorong bagian kanan. Ini dia lorong bagian kanan, hanya tersedia kamar satu aja. Tapi ada kamar mandi juga. Kamar mandinya bentuknya sama ya, letaknya juga sama. Nah, hanya handuknya saja yang beda, karena kan ceritanya yang pakainya juga beda. Gak ada kamar mandi di dalam kamar ya, semua kamar mandi di luar. Dan ini ada kamar terakhir di rumah utama. Ini kamar seperti ini ya kamarnya. Di sini ada tempat rias dengan meja jadul. Di sini ada lemari dan para koper-koper random di atasnya, koper-koper jadul. Ini jendelanya itu menghadap ke teras depan, ini ke halaman samping. Ini ada kaca, cermin, dan ada meja jadul serta kursi jadul, komputernya kurang jadul. Okay, ini kamar si nenek ya. Nanti aku kenali orang-orangnya. Nah, di lorong kedua ini, di area kedua ini terdapat meja makan dan ruang TV. Wah, ada sampah tuh, belum dibuang. Di meja ini adalah tempat favorit aku. Di ruangan ini tempat favorit aku yaitu adalah meja makan ya, karena terdapat lengkungan, tembok berupa lengkungan yang dikasih jendela-jendela banyak banget nih. Jadi kalau kita makan di sini ya, itu cahaya mataharinya masuk dan enak banget sambil melihat pemandangan di luar itu. Seperti ini bentuknya ya.
Lalu di area sini, wah si anak kok taruh di bawah ya. Di area sini ada TV jadul, ada kalender, ada jam dinding, ada lampu cekrek. Persiapan mati lampu bisa dicekrek lampunya. Mungkin lampu tanpa listrik atau gimana gitu ya. Tapi biasanya pakai listrik sih. Pemilihan kursinya juga beda-beda, ada kursi goyang, ada kursi rotan, kursi-kursi besi kayak gini gitu. Random banget dan aku usahakan pilih yang jadul banget bentuknya. Di sini ada kotak random buat taro-taro apa ya, kan kalau rumah-rumah zaman dulu suka ada kotak-kotak toples gede random gini buat naro barang-barang. TV-nya juga TV jadul, mejanya juga aku pilih meja yang sudah karatan tuh ya. TV jadul. Ini jendelanya tuh. Sebelah sini ada pajangan-pajangan, lukisan-lukisan ala-ala jadul, ada bunga juga. Dan sebelah sini itu ada alat pemanggang roti ya. Itu fungsional loh guys, yang warna pastel itu yang di tengah-tengah. Fungsional. Kenapa kok zaman dulu tapi ada pemanggang roti? Karena kan ceritanya ini rumah warisan zaman dulu, tapi yang ngisi itu orang zaman modern gitu. Kita sekarang ke ruang tamu lagi. Oh ya, sirkulasi udara di ruang tamu tuh ada di sini tuh. Tuh di sana tuh jendelanya, biar udara masuk. Karena zaman dulu tidak ada AC. Sekarang kita ke area belakang tapi lewat ruang tamu, lewat Hong Liyong dari ruang tamu. Seperti ini Hong Liyongnya menuju ke lorong paling belakang di area rumah utama ini. Di sini ada lorong yang menuju ke kamar tadi. Di sini juga ada lorong yang menuju ke ruang makan. Di sini ada lorong menuju ke ruang tamu. Dan di tengah-tengah sini ada meja random beserta elap, untuk elap apa terserah. Ada lilin, persiapan mati lampu, ada tisu. Di sini ada meja random lagi. Gak lupa juga ada lampu cekrek gitu ya. Lampu tarik maksudnya. Seperti ini lampunya. Dan ada papan catur, ada benda-benda random. Aku mau menjelaskan tentang edukasi tentang lampu ini ya. Di lorong ini tersedia lampu supaya orang dari luar nih, dari pintu belakang ini masuk ke sini bisa nemuin lampu cekrek gitu. Jadi langsung dinyalahin, enggak perlu nyari-nyari saklar, nih yang ini di mana gitu kan gitu ya. Lilin juga persiapan di setiap sudut dekat pintu supaya bisa nyala gitu ya. Dan area-area seperti ini juga aku sediakan lampu seperti ini, disediakan lilin juga gitu ya. Ngerti lah ya gitu. Oke, sekarang kita ke area belakang. Ini adalah kejutan, area belakangnya seperti ini. Tara, ini sudah langit ya guys. Karena gentengnya cuma sampai sini doang dan sebelah sana langit. Itu ada kandang ayam dan sini ada bangunan lagi. Sangat percis seperti rumah Belanda pada umumnya, di mana di halaman belakang rumah tuh ada bangunan lagi di sini. Di sini juga ada bangunan lagi tuh. Tapi untuk menuju ke bangunan-bangunan ini kita harus keluar pintu belakang dulu. Ini adalah asisten rumah tangga. Wow, bulu tangannya banyak banget belum dicukur. Kita ke area mana dulu guys? Ini ada tangga menuju ke bawah. Kita area ke sini dulu ya. Kita turun tangga dulu nih, satu turun tangga. Seh. Ini dia. Penampakannya itu kalau mau kita lihat dari depan ya. Jendelanya ini jendela tutup, tutup buka tanpa kaca. Sini ada sirkulasi udara. Ada dua jendelanya dan kita masuk sekarang. Ruangan apa ya? Dapur. Ini adalah dapur, guys. Tuh. Ini jendelanya ada banyak banget, jadi dapurnya itu tidak diragukan lagi udaranya seperti apa. Kita mau ke kanan dulu atau ke kiri dulu? Kayaknya kita ke kiri dulu ya, guys. Oh, kita ke bawah dulu nih. Ini ada lap ya untuk membersihkan kaki ya. Di area kiri sini terdapat wastafel untuk cuci piring beserta busahnya tuh. Sponsnya, SpongeBob, dan sabunnya tuh. Niat banget kan bikinnya. Terus ada elap, gantungan kayu-kayu untuk naruh elap. Ini untuk panci-panci. Dan sambil nyuci piring tuh sambil melihat ke area luar gitu, seger banget kan. Nggak stres kayaknya tinggal di rumah ini ya.
Di sini ada tempat rak-rak piring, ada lap juga, ada tempat pisau, pokoknya barang-barang random yang ditempel, ditaruh, ada ulekan juga tuh. Ini barang-barang random yang ditempel, yang fungsional. Tidak sih, tidak fungsional dalam besi 4, hanya sebagai pajangan aja, tapi di dunia nyatanya fungsional banget kan ya. Kayak gini-gini tuh. Di sini ada tempat susu, dan di sini ada tempat buah, hasil memetik buah di halaman samping. Nanti kita lihat halaman sampingnya ya. Di sini banyak tanaman-tanaman yang tembus ke jendela karena tuh tanaman-tanaman kayak daun bawang yang gitu-gitulah. Kan orang luar negeri itu suka nanam-nanam daun bawang di dekat jendela dapur karena langsung kena matahari gitu. Ini ceritanya bunga-bunganya bunga-bunga daun mint gitu yang bisa dimakan gitu ya, bunga mint gitu. Di sini ada pot-pot bunga yang belum terpakai ditaruh random di dapur. Di sini ada gantungan-gantungan cabai, sayuran yang hasil memetik dari kebun. Di sini ada elap ya, elap untuk kalau basah-basah tinggal dielap aja gitu, keset ya. Di area tengah ini ada untuk masak, ada lilin juga untuk mati lampu. Ada untuk masak gitu ya, untuk motong-motong apa gitu. Di sini ada bumbu-bumbu juga, ada ini tuh alat-alat ini. Oke, sekarang kita ke sebelah kiri. Sebelah kiri sini ada saklar. Ada saklar, ada baju untuk masak, ada barang-barang random seperti tisu, panci, tas untuk belanja. Ini ada rantang segala macem, ada jam dinding, ada kulkas jadul, dan di sini ada hiasan bunga beserta lilin gitu. Lilinnya bisa dibawa gitu kayak lampu tempel ya, kalau mati lampu atau mau kemana-mana. Ditaruhnya di meja kayu. Di sini lagi-lagi ada lampu, bisa dicekrek aja gitu. Ada kursi untuk duduk-duduk. Dan yang terakhir di sini ada tempat sampah, ada oven dan kompor untuk masak, dan di atasnya ini untuk asap ya, supaya asapnya nggak kemana-mana. Meskipun banyak jendela ya, seger banget nggak sih kalau misalnya kita masak di dapur yang seperti ini? Aku pengen banget sumpah. Dan di sini ada meja random, di mana mejanya ini bukan meja masak, melainkan meja orang jadul-jadul zaman dulu kan suka naro meja di samping kompor buat naro-naro bumbu, naro-naro spatula gitu ya. Tuh kan kalau masak di sini enak banget, kelihatan dunia luar gitu. Jendelanya banyak, ih enak banget. Meskipun kalau mau ke dapur harus keluar rumah dulu ya, serem banget nih. Di sini ada tangga menuju ke bawah tuh, 1, 2. Di sini ada rumput-rumput belum dipotong. Di sini ada kandang ayam. Kandang ayamnya punya pagar tersendiri supaya ayam-ayamnya nggak keluar sini, agar BAB ayamnya, kotoran ayamnya tidak ke halaman rumah gitu ya. Oke, sekarang di sini juga ada barang random nih. Kayak apa nih? Drum. Drum apa nih? Drum. Oke, kita naik ke lorong. Kita ke area sebelah kiri. Sebelah kiri sini. Ini pintu ini menuju ke lorong kamar yang tadi tuh. Tara, seperti itu. Jadi pintunya ada dua, yang sini sama yang situ gitu. Di sini ada gantungan-gantungan random ya, yang biasa dimiliki oleh pemilik rumah. Kita juga kalau misalnya punya rumah pasti ngegantung-gantung yang kayak gini-gini kan secara random gitu ya. Dan di sini ada sapu buat nyapu, ada pengki, ada tas buat belanja. Dan kalian harus tahu nih, ini kotak apa sih? Nah, aku tuh lupa ini download di mana. Ini tuh cheat ya. Mod, bukan cheat. Ini mod The Sims 4. Ini bisa dipakai untuk nyetrika baju, ini fungsional. Nanti kita mainin ya. Dan di sebelah sana ada ruangan. Di sebelah sini ada pintu juga, di sebelah sini ada pintu juga. Kalian mau tahu nggak ini pintu apa? Ke arah mana? Yuk kita masuk ke pintu ini. Tok tok tok. Tara. Ini adalah kamar untuk babu. Kenapa aku ngomongnya babu? Karena zaman Belanda itu, ya zaman-zaman Londo itu ngomongnya memang babu, bukan asisten rumah tangga gitu. Jadi kalau aku bilang babu di video ini jangan dihujat ya, karena zaman dulu memang sebutannya babu. Nah, kamar babu ini meskipun lantainya lantai jadul, gordennya gorden jadul, kursinya kursi jadul, tapi luas banget kan? Kalian pernah ngekos nggak sih? Pernah sewa kos nggak?
kayaknya sewa kos itu nggak sebesar ini ya. Tapi rumah Belanda ini, kamar asisten rumah tangganya, kamar babunya, nih butler lagi tidur nih. Ini luas banget ya, tuh. Nah, di sini kok nggak ada sirkulasi udara sih? Ada kok sirkulasi udaranya lewat sini. Jadi ini aku pilih jendela yang ada jaring-jaringnya supaya udaranya bisa masuk. Tapi kebetulan nih jendela lagi dibuka nih. Tuh, ini gordennya. Ini penampakan luarnya ini kalau ke samping sini melihat kandang ayam dan melihat dapur. Tuh. Kalau ke sini melihat kebun-kebun, bukit-bukit, indah sekali. Di sini pembantunya aja nggak stres ya, banyak banyak sirkulasi udara, nggak stres, enak banget, sejuk, apalagi majikannya gitu. Nah, di ruangan kedua ini adalah sama aja kamar babu juga. Jadi babu di rumah aku tuh ada tiga. Yang pertama butler, aku pesan dari The Sims 4-nya. Terus yang dua babu selebihnya itu aku desain sendiri. Ya, aku desain sendiri, aku suruh tinggal di sini. Ini rumah, ini kamar untuk ibunya, ini untuk anak dari ibunya. Nah, anaknya ini sudah teenager, jadi dia suka bantu-bantu pekerjaan rumah tangga. Nah, ibunya juga, jadi anaknya ini bisa dibilang babu juga gitu. Ini ada gelas-gelas untuk minum, pemandangan luarnya, oh sangatlah indah. Ada lemari, ada lap, ada bangku-bangku gitu. Di sini juga pemandangan luarnya sangatlah indah, menuju ke jemuran. Oke, sekarang kita ke ruangan terakhir di rumah ini. Kira-kira ini ruangan apa ya? Tara! Ruangan laundry dan toilet. Sebelah kiri sini adalah WC jongkok. Ada lemari, ada sabun di lantai. Tuh, WC jongkok. Dan di sini ada hamper untuk menaruh baju-baju kotor. Ini ada wastafel, ada sikat gigi, ada sabun. Ini ada pipa air, ada stop, ada saklar. Ada washtub untuk cuci baju ketika mati lampu pakai washtub. Ada selang air, ada mesin cuci, ada ember di atas mesin cuci, ada barang-barang random seperti ini ditempel di tembok. Dan aku ingin menunjukkan bahwa ini adalah tembok setengah ya, tembok setengah, jadi nggak full temboknya sampai ke atas. Dan ini ada sirkulasi udara, sirkulasi udaranya banyak banget tuh. Jadi nggak akan bau ya kamar mandinya. Ini tembok pembatas ini apa sih? Ada apa sih di dalamnya? Tentunya ada bathtub gitu ya, karena bathtub yang belum ada di sini kan. Tuh ada bathtub, ada shower, tuh ada sabun-sabunnya, tuh. Ini ada anduk gitu kan. Ini toilet untuk pembantu ya guys. Toilet untuk pembantu. Oh iya, setiap kali aku bikin toilet, kalian sadar nggak sih? Selalu turun ke bawah tuh. Karena di dunia nyatanya seperti itu, kalau toilet pasti turun ke bawah. Kita naik lagi, jebret. Nah, catch you guys. Jadi para pembantu, para babu mandinya di situ, butler juga mandinya di situ, ya. Kalau majikan di kamar mandi di rumah utama tadi itu yang dua itu. Dan di sini ada tangga lagi. Oh iya, aku belum ngasih tunjuk nih. Kita turun tangga dulu ke sini ya. Kira-kira ada apa sih di belakang kandang ayam ini? Wah, ternyata ada jalanan setapak lagi. Ke arah mana? Tentunya ke arah jemuran. Ini jemurannya sederhana banget sih, cuma jemuran doang ya. Udah, cuma gini doang tuh jemurannya. Tara, jemuran. Udah, gitu aja ya. Sekarang kita menuju ke area halaman samping. Kira-kira ada apa ya di area halaman samping? Jeng jeng jeng, lama sekali ini jalannya. Aduh, ketabrak kandang ayam. Kita naik, jebret 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 jebret. Ada tangga lagi, turun lagi deh. Jebret jebret jebret. Wah, ini majikannya nih, namanya Catherine. Nah, ini dia. Di area sini terdapat perkebunan bercocok tanam, tuh sampai depan ya,
Ini gentengnya cuma sampai sini doang tuh, ya. Selebihnya kena sinar matahari dan kena hujan. Kita lihat area sini. Oh my god, ini apa bolong-bolong? Oh, jendela. Tapi kok kelihatannya bolong-bolong gini sih? Loh, kok gini kelihatannya? Ini ada selang air. Ya, random aja buat nyiram-nyiram tanaman kali ya. Di sini ada barang-barang random juga kayak cangkul, kayak garpu besar untuk bercocok tanam. Ada sepatu boot, ada ember kosong, dan ini ada ember. Apaan nih? Kok aku naruh ember ini di sini? Ini kayak ember bola-bola untuk mainan anak kecil ya. Ya udah nggak apa-apa. Di sini ada pohon yang udah ditebang. Di sini ada alat apa sih? Aku naruh aja sih. Alat untuk bikin bir ya, bikin minuman. Di sini juga ada pohon yang baru ditebang, terus dikasih paku, dikasih ini itu, barang random aja sih. Ini ada kayak apa nih? Drum-drum besar gini. Ada jerami juga, terus ada pohon tuh ditancapkan palu ini ya. Nah gini, ini ada pohon rindang banget, tapi lagi kering karena musim dingin. Ini ada tong sampah ya, tong sampahnya di sini. Dan ini adalah area bercocok tanam, berkebun. Cuma yang tadinya pada lebat-lebat, pada kering karena ini musim dingin guys. Tuh musim dingin. Tuh. Ini banyak banget pohonnya, lengkap semua loh guys. Ada pohon berbagai, pokoknya aku beli semua. Pohon alpukat juga ada. Bahkan pohon kelapa pun ada. Ini ternyata kita bisa nanam pohon kelapa di Sim 4 ya guys. Kirain aku pohon kelapa cuma bisa dibeli doang tuh, jadi hiasan doang. Ternyata ada. Caranya adalah kita order di kulkas, klik kulkas kalian, pilih order, pilih delivery, terus banyak tuh ada bunga-bunga, ada berbagai berry, blackberry, strawberry, raspberry segala macam, ada kelapa juga, ada alpukat juga, ada lemon segala macam. Berbagai pohon-pohon di The Sims 4 ada semua. Bunga-bunga ini bunga-bunga guys. Ini bunga-bunga nih tadinya nih. Ini kalau nggak salah pohon lemon, pohon alpukat, pohon apa lagi tuh. Ini ada pohon kelapa, bisa diambil loh. Pohon kelapanya bisa dimakan juga. Ini bunga-bunga, tapi lagi kering guys, lagi musim dingin. Nah di sini juga ada tuh kayak labu, semangka. Terus ini pohonnya pada kering-kering tuh. Terus di area sini juga ada lebah, bisa dijual madunya, bisa dimakan juga. Di area sini ada ternak-ternak lainnya yang sederhana ini nih tuh. Nah ini jendelanya nyambung ke meja makan tuh ya, tuh nyambung ke meja makan. Tuh lihat kan meja makan tuh. Ini si nenek nih. Di sini ada pagar yang aku buat dari tumbuhan supaya membatasi antara perkebunan dengan mainan anak-anak. Ini sebelah kanan ini kamar. Kamar si nenek, bisa ngelihat ke area halaman ayunan. Tuh banyak bunga-bunga. Ini ada mainan anak-anak, ada ayunan juga. Dan kita kembali lagi ke halaman depan guys. Oke guys, mungkin segitu aja review rumah Belanda yang aku buat kali ini. Semoga menginspirasi kalian dan semoga kalian senang ngeliat video aku, amin. Terima kasih ya sudah menonton channel YouTube aku guys. Rencananya nih ya guys, aku nanti kalau misalnya punya uang sama suami aku, masya Allah, bismillah, aku pengen bikin rumah Belanda ini. Meskipun gak tingkat rumahnya, tapi it's okay, never mind, gak apa-apa guys ya. Terus kayak aku milih barang-barang yang jadul-jadul segala macam gitu, atau mungkin ada barang-barang yang udah berlumut aku beli gitu kan. Kayak kursi-kursi di halaman teras gitu kan. Yang penting kan rumahnya bukan rumah jadul, jadi nggak ada kuntilanak. Rumahnya rumah baru, tapi vibesnya kayak rumah jadul gitu guys. Oke guys, thank ya udah tonton video channel aku ini. Nanti next di video berikutnya aku akan mainin The Sim aku di rumah baru ini gitu. Thank you, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.